hanya untuk mesin oven pengering serbaguna, ini kapasitasnya 5 rak 2 pintu. Nah, untuk mesin oven ini tuh bahan bakarnya menggunakan gas LPG. Nah, sebelum aku lanjut, untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, apabila kalian ingin tahu untuk harga dan spesifikasi mesin kami lebih lengkapnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Untuk mesin oven ini tuh kapasitasnya 5 rak 2 pintu. Nah, dari mesin oven kami ini tuh materialnya sudah menggunakan material full stainless steel, pastinya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas, jadi pasti lebih aman untuk digunakan. Selain itu juga pasti perawatannya sangat mudah, terus pastinya anti karat ya. Nah, selain itu juga di bagian atas dari mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama di sini ada power, ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Terus ada timer sebagai pengaturan waktu, ada thermo control sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator. Yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, dan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, terus di bagian pintunya ini juga sudah dilengkapi dengan handle. Nah, untuk di bagian dalamnya ini sudah dilengkapi juga dengan loyang-loyang ya. Jadi nanti setiap pembelian dari mesin kami itu sudah include dengan loyangnya menggunakan material full stainless steel seperti ini. Nah, untuk mesin kami nanti untuk loyang standar bawaannya udah free juga dengan loyang menggunakan material full stainless steel seperti ini. Nah, nanti apabila kalian ingin custom menggunakan loyang berlubang, loyang kasa, loyang khusus makanan ataupun food grade, nah itu juga bisa banget ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di bagian mesin oven ini di bagian kiri kanannya juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang. Ini nanti berfungsi untuk meratakan udara panas di dalam mesin oven ini. Jadi nanti udara panas agar rata di setiap loyang-loyangnya. Selain itu juga di bagian atasnya ini juga sudah aku tempatkan untuk kerupuk yang akan dikeringkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti untuk mesin ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan berbagai jenis seperti kerupuk ataupun keripik ataupun nanti rempah-rempah ataupun tepung. Nah, itu juga bisa banget ya kalian keringkan menggunakan mesin oven ini. Nah, di bagian atas dari mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan. Ini nanti berfungsi untuk membuang dari uap airnya. Nah, dari mesin oven ini kami juga menyediakan dari berbagai macam kapasitas. Ada kapasitas paling kecil 5 rak 1 pintu, terus ada 5 rak 2 pintu seperti ini, ada 10 rak 1 pintu, ada 10 rak 2 pintu, ada 20 rak, dan yang paling besar kita punya kapasitas 40 rak. Nah, untuk pilihan bahan bakarnya, kami menyediakan dua pilihan bahan bakar. Yang pertama ada tipe gas LPG seperti ini, terus kita juga punya untuk yang tipe full listrik. Nah, dari mesin oven ini juga kelebihannya banyak banget ya. Yang pertama, pastinya ini tidak merusak material yang kalian keringkan. Terus perawatannya juga sangat mudah, garansinya selama 1 tahun all spare part. Operasional mesinnya juga mudah, pengirimannya kami melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Pastinya untuk packingnya juga sudah free ya dari kami. Nah, selain itu juga dari mesin oven ini tuh sangat cocok juga digunakan di musim hujan seperti ini. Kalian bisa mengeringkan saat hujan maupun saat malam hari, pastinya material kalian tetap aman, tetap kering, dan juga tidak meninggalkan jamur ataupun bau pada material-material kalian. Nah, dari mesin oven ini tuh sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari mesin oven ini ya. Jadi nanti yang pertama kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Tabung gasnya kalian bisa gunakan yang kapasitas 3 kilo ataupun yang kapasitas 12 kilo. Setelah itu jangan lupa juga pasangkan untuk stekernya ke arus listrik. Nah, terus selain itu kalian bisa langsung aja atur di bagian panelnya. Nah, yang pertama kalian bisa atur dari timernya, atur dari thermo controlnya. Setelah itu dinyalakan tombol powernya seperti ini.
Nah, contohnya seperti ini ya, saat sudah menyala, kalian bisa lihat sendiri untuk lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin itu sedang beroperasional dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, dari mesin kami, ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu panas yang kalian tentukan itu tercapai, maka nanti untuk pemanasnya akan mati secara otomatis dan nanti akan nyala lagi secara otomatis sampai bila suhunya telah tercukupi. Nah, selain mesin oven pengering seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti bed dryer, ataupun nanti rotary dryer, ataupun nanti vertical dryer. Terus kita juga punya untuk oven pengering seperti ini, ada juga mesin pemanas ruangan, kami menyediakan yang tipe gas maupun kayu bakar. Terus ada juga kita untuk spinner minyak, burner kebab, terus ada pengering laundry, kita punya tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering helm, dan pengering sepatu. Nah, untuk informasi lebih lengkap, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.